Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Susi Juniarti, asal dari Kota Sampit, Kalimantan Tengah, Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, barakallah fiq buat semua para pengurus dan pembimbing grup Kemp Solawat. Bersyukur banget dengan adanya grup ini menjadi motivasi dan semangat buat Ana untuk bersolawat. Waktu yang dulunya terbuang sia-sia, kini menjadi indah dan nikmat dengan solawat. Banyak banget perubahan yang bisa Ana rasakan selama ada di grup ini. Buat Gurunda, terima kasih buat ilmu, penjelasan, bimbingannya yang dulunya gak terbayang bisa bersolawat ribuan kali. Sekarang alhamdulillah bisa. Semoga semua yang ada di grup tetap istiqomah. Bentuk rasa cinta yang Allah berikan buat Ana dengan adanya grup dan semua teman yang soleh dan soleha, dengan nikmatnya dan berkah selawat ini menjadikan diri Ana jadi lebih baik lagi ke depannya. Jujur, sedih banget rasanya grup ini harus tutup, karena berasa baru kemarin masuk di grup ini. Semua di grup yang lain, semoga di grup yang lain kita tetap bersemangat dan terus istiqomah. Buat semua para admin, kalian adalah orang-orang yang tangguh. Semoga perjuangan kalian dan Gurunda diberikan kelancaran agar semua dunia bisa berselawat. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk Ana secara pribadi, karena telah diizinkan untuk bisa bergabung di Kemp Solawat yang indah ini. Semoga kita semua adalah orang-orang pilihan dari Allah yang Allah cintai, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di akhirat kelak. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau ucapan-ucapan Ana yang kurang baik, yang kurang berkenan. Mungkin sekian yang bisa Ana sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Susi Juniarti.